Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melantik jajaran direksi dan pengawas Perusda Air Minum AK Gale. Abu Bakar Adam ditunjuk sebagai direktur utama perusahaan air minum tersebut. Bertempat di ruang serbaguna kantor Wali Kota Ternate, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melantik direksi dan pengawas perusahaan daerah air minum AK Gale Kota Ternate. Hadir pada kesempatan pelantikan ini antara lain sejumlah pimpinan OPD, Forkompimda Pemerintah Kota Ternate, tim penggerak PKK Kota Ternate, serta para undangan. Wali Kota pun mengambil sumpah para direksi dan pengawas tersebut. Saya dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai direksi dan dewan pengawas perusahaan umum daerah air minum AK Gale Kota Ternate. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara dengan sebaik-baiknya. Abu Bakar Adam diamanakan menjadi direktur utama perusahaan air minum ini. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dalam sambutannya mengingatkan para direksi dan pengawas untuk menjadikan momentum pelantikan ini sebagai spirit dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terutama dalam distribusi pelayanan dasar air minum. Semoga momentum ini menjadi spirit atau semangat bagi saudara untuk meningkatkan pelayanan publik, utamanya distribusi pelayanan kebutuhan dasar air minum dan sebagainya. Jabatan yang saudara emban mulai hari ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara institusional. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban saat ini dalam menakodai perusahaan daerah air minum AK Gale harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat serta di hadapan Tuhan, sehingga kerja keras pun harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana sumpah yang sudah diucapkan saat pelantikan ini. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum AK Gale Abu Bakar Adam kepada Halo Maluku Utara Gamalama TV mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi secara internal sebelum menjalankan tugasnya nanti. Dirinya yakin sumber daya dalam pengolahan air minum di Perusda Air Minum AK Gale cukuplah besar. Dirinya semakin yakin dengan 5 orang yang mendampinginya ini juga memiliki kapasitas yang cukup baik sehingga bersama-sama bisa memajukan perusahaan air minum ini yang tentunya akan sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Internal dulu, bukan kekuatannya ada di sumber daya. Saya yakin di atas potensinya luar biasa. Jadi kita konsolidasi internal. Nah ini 6 orang yang baru ini masing-masing punya potensi, punya kapasitas. Kalau ini dikolaborasi yang baik tanpa dengan yang sudah existing di atas itu, punya potensi kita kolaborasi yang tadi dibina sama Pak Wali, bahwa sekat-sekat itu dihilangkan, ini potensi luar biasa. Secara rinci, para direksi dan pengawas Perusda Air Minum AK Gale adalah sebagai berikut. Untuk direksi masing-masing, direktur utama diamanakan kepada Abu Bakar Adam yang dibantu oleh Mudar Asagaf dan Maslan Deis. Sementara untuk pengawas diamanahkan kepada Abdullah Bandang selaku ketua dan didampingi Khalid Talib serta Hasan Maddoan. Tim Liputan Gamalama TV.